Pertama kita lepas ini dulu baut, baut 8 ya. Cuy, ini udah kebuka cuy. Lanjut lepas ini baut, baut 12. Kotor di tisu ya guys, supaya nggak kotor. Ternyata ada kotor. Tuh. Kotor. Pas juga buat ini cuy. Lagi mau hujan. Sip. Nah, buat switch orinya ini kita lepas tuh. Ini switch orinya kita lepas. Nah, ini switch buat lampu remnya kita lepas. Remnya tinggal kita copot oke, copot dulu ya. Nah, ini master rem orinya udah kita lepas. Sekarang kita pasang ini ya, yang baru sama ini selangnya kan. Nanti kita bakal ngisi minyak remnya, kita pompa. Oke, yes. Nah, ini udah kepasang, mani belum ku kencengin. Kita penyesuaian dulu. Ini tabung rem nyangkut nggak di windshield. Kalau sangkut kan kita geser. Ini pasang tabung buat minyak rem dulu ya. Nah, ini udah kupasang. Ini enggak mentok ya. Masih lumayan jauh jaraknya. Ini yang bengkok di bawah ya, guys. Untuk bracketnya kita masih pakai yang ori. Si punya bahan gesek buat bracket selangnya ya. Kayak rapi. Di dalam sana lah, udah nggak kelihatan. Oke, pasang dulu. Nah, ini cuy, jadi instalasinya seperti ini. Ini tetap pakai bracket asli si WGSX, cuman karetnya kita pakai orinya si selang. Ke bawah sana. Makanya aku pilih yang 75 cm supaya ngepas gitu, nggak lebih. Nah, kurang juga. Oke, kita pasang ini dulu si ring-ringnya. Kuat. Sekarang kita ah,
baut ini. Kita buka dulu. Nah, kalau baut-bautnya ini udah kenceng, kita isi minyak remnya. Remnya aku pakai ini yang .3. Terima kasih bro. Ini yang makan waktu lama bro. Kita pompa minyak remnya dulu bro. Nah perhatikan ya bro, ini jangan sampai kering. Kalau udah gini kita isi lagi bro. Nih udah aku pompa, dan ini udah masuk minyak remnya. Kita tambahin lagi. Oke, kita pompa lagi bro, supaya anginnya keluar gitu. Oke, lanjut. Nah ini kan udah kepompa sampai keluar sini nih minyak remnya warna merah. Sini juga udah nggak ada gelembung lagi, dan di pompa masih ini, masih blong ya. Akan kita buka ini pembuangan udara yang sini nih. Kayaknya udaranya numpuk di sel sini. Ini udah contohnya bro, kita tekan remnya, kita taruh bot. Nah, keluar kan sedanginnya bro. Tuh minyak angin coy. Oke, ini sudah ada mulai ada feel beratnya. Si minyak remnya udah masuk, dan anginnya masih ada, cuman tinggal dikit. Tebang lagi anginnya. Cuy, anginnya pada keluar dong. Tuh kan, masih ada udaranya. Ini udah berat, artinya anginnya udah habis. Oke, jos. Nah, ini udah ngerem nih. Ini juga udah nggak ada gelembung lagi. Nah, kita tambah minyak remnya. Ini udah digigit nih. Ini buahnya juga nggak ada bocor. Nah, ini udah kita kencengin. Nah, kita pastikan benar-benar kencang ya. Nah, oke, lihat. Hujan pak. Nah, sekarang tinggal kita tes ini rem nggak. Hujan coy. Ngerem coy.
Nah, ini dia. Tinggal kita rapiin, bro. Mau hujan mah. Oke, kita beres-beres dulu.